Tepat kita galaknya berpagi hari Jumaat baca semua anak minggu. Bila ada tinggal tak sujud sejadah, takut berasa pelik. Rana tak email, tak ingat kau lagu mana. Tak baca surah sejadah di subuh hari Jumaat. Puji orang-orang yang berimej apabila mereka tidur waktu malam, tidak tidur, nyenyuk, siapa kau, tak khabar-khabar. Bahkan orang yang berimej yang benar-benar tidur kerana Allah, lambung ataupun belakang dia waktu dia tidur malam tu, ibarat katanya, tidak terlekat di tempat tidur yang begitu lama. Mereka akan bangun, bikah bangun untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia beribadat, doa serta harap mudah-mudahan Allah Taala akan balas kebaikan kepada mereka di akhirat sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah surah As-Sajdah pada pagi hari ini sebagai surah baru pula, iaitu surah yang ke-32 dalam tertib 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Dan surah As-Sajdah adalah surah akhir yang Allah Ta'ala mula dengan Alif Lam Mim. Surah As-Sajdah juga yang merupakan surah yang selalu dibaca oleh umat Islam pada pagi hari Jumaat di dalam solat subuh. Tapi ulama-ulama mari duk ambil hadis hubungi dengan baca surah As-Sajdah setiap minggu di dalam semaya subuh tu, bukan arti Nabi baca sokmo tiap-tiap pagi hari Jumaat. Takut-takut jadi ke apa? Jadi seolah-olah katanya mesti. Sebab itulah Nabi yang bukan semaya sujud sajdah setiap pagi hari Jumaat dak. Kadang-kadang Nabi baca, kadang-kadang dak. Ini sebagai ilmu kepada kita. Takut-takutnya tempat kita galaknya berpagi hari Jumaat baca semua anak minggu. Bila ada tinggal tak sujud sejadah, takut berasa pelik. Rana tak email, tak ingat kau lagu mana. Tak baca surah sejadah di subuh hari Jumaat. Jadi insya-Allah kita akan masuk di dalam muqaddimah ni. Sedikit dah saya beritahu. Dalam surah As-Sajdah ni ada sebab boleh turun ayatnya, duduk di ayatnya tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tu ayat itulah yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat yang ke-6 lah. Puji orang-orang yang berimej apabila mereka tidur waktu malam, tidak tidur, nyenyuk, siapa kau, tak khabar-khabar. Bahkan orang yang berimej yang benar-benar tidur kerana Allah, lambung ataupun belakang dia waktu dia tidur malam tu, ibarat katanya, tidak terlekat di tempat tidur yang begitu lama. Mereka akan bangun, bikah bangun untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia beribadat, doa serta harap mudah-mudahan Allah Taala akan balas kebaikan kepada mereka di akhirat sikit lagi. Itulah yang Allah katanya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang ataupun setiap nyawa tidak tahu gapakah yang tersembunyi
benda yang Allah Ta'ala akan winapok kepada dia, benda yang tak pernah tengok di mata, tidak pernah dirasa oleh perasaan dan tak biasa dengar di telinga. Sebagai apa tu? Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan apa yang mereka penat, lelah, letih, tak rok du'ama di atas muka dunia. Maka apabila mereka bersungguh-sungguh buat dan usaha, maka balasan yang Allah Ta'ala akan balas sikit lagi, iaitunya syurga yang penuh dengan nikmat. InsyaAllah ayat-ayat ni kita akan masuk ketika sampai waktunya. Tapi nak ayat katanya, adanya sebab boleh turun tu, nanti kita akan tahu katanya, apa boleh Allah Ta'ala puji orang-orang yang beriman dan rajinnya beribadat pada waktu malam. Allah, soal lagi, saya rakyat dengan upah umum tak? Sebab boleh turun ayat, soal lagi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Bagi orang yang baca tu, dia kena berhenti situ. Jangan hubung lalu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Baca lagu tu, tak kena sangat. Walaupun tak ada duk batas maya. Tapi, soalan yang Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Jawapannya, la yastawun. Tidak sama, sama sekali. Sebab tu orang baca ni, dia kena ada juga cara baca. Bukan baca straight, tepat hak kena berhenti, tak berhenti. Ha tu. Tepat hak sepatutnya baca straight yang dia berhenti. Ha tu tak kena, tak kena dengan cara dia. Sebab tu, nah, siapa-siapa yang ikuti pagi hari ni, saya bukan duk royak sokmo ni. Royak sekaligus. Katanya, siapa tu imam mana baca dalam surah As-Sajdah? Siapa-siapa pun baca, kena berhenti di situ. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ammal ladhina amanu wa amilu salihat. Baca lagi. Ini ayat katanya, ada tesan-tesan dia. Sebab tu saya tanya, sama kedok orang yang beriman dan orang yang fasik. Alhamdulillah. Nah, maka pagi hari ini, kita masuk sikit sebagai mukaddimah surah As-Sajdah. Biasanya saya baca cepat dah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 30 ayat. Dinamakan surah As-Sajdah, artinya perihal sujud. Kerana pada ayat yang ke-15, ada diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Iaitu apabila mereka mendengar ajaran kitab Allah, Al-Quran, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya, lalu sujud sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengurniakan mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya. Ayat itu juga, ayat ialah ayat sajadah. Iaitu disunatkan sujud selepas membaca atau mendengarnya. Intisari kandungan surah ini. Pada mulanya Allah Ta'ala menerangkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran yang diwahyikan kepadanya. Lalu ditegaskan dasar tauhid dengan mengemukakan sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Ialah seluruh alam yang terbentang luas itu yang telah diciptakannya di dalam 6 masa. Kemudian ditegaskan bahawa Allah Ta'ala hanya memberi taufik dan hidayah pertunjuk kepada orang-orang yang telah diketahuinya sedia berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Sedang orang-orang yang kufur, ingkar dengan pilihan dan ikhtiar mereka sendiri setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah, maka balasannya sebagaimana yang dijanjikannya, yang dijanjikan ialah azab seksa yang tidak terperi. Ditegaskan lagi bahawa turunnya wahyu kepada Nabi-Nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah pertunjuk. Ketiga, sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna, berhaklah ia menjadi pemimpin jika ia berusaha dan bersabar. Setelah itu Allah Ta'ala menegur kaum kafir musyrik. Mengapa mereka masih berdegil mendustakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, padahal mereka
kerap kali, maknanya acap kali, berulang alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kedurhakaan penduduknya. Dan mereka dapat melihat bekas-bekas peninggalan kaum-kaum pendurhaka yang telah dibinasakan itu semasa orang-orang kafir musyrik bertanya secara mengejek-ngejek, bila kau datangnya hari kemenangan kamu, wahai orang-orang Islam? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa hari kemenangan itu akan tiba dengan tidak syok lagi. Pada hari itu, iaitu hari kiamat, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka, apa ni, kiraan mereka hendak beriman. Dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Nah, ni dengan secara umumnya Allah raya nak di dalam surah As-Sajdah. Lepas tu kita akan pergi satu persatu ayat. Lepas tu insya-Allah lah kita orang Islam ni, terutama orang lelaki, ngapa surah ni? Nah. Ayat dia pun tak hanya ayat ni, 30 ayat. Maka semolek-moleknya surah hak kita duduk baca semua. Kalau dia orang tua dulu ya katanya tak apa surah ni. Surah Sajdah, surah Yasin, surah Waqiah, surah Tabarak. Ah, jenis-jenis pasal ni. Lepas tu hak panjang lagi surah Al-Kahfi. Sebab kita baca semua hari-hari Jumaat. Jadi moleknya kalau sekiranya surah-surah hak selalu diamal apa? Surah selalu dibaca. Ha, kita pakat-pakat mengapa sikit-sikit lama-lama kita ingat. Gitulah. Nah, hari ni sebagai mukaddimah surah As-Sajdah, lepas tu insya-Allah kalau tidak ada uzur ke apa enggak, kita masuk di dalam isi kandungnya, iaitu awal surah As-Sajdah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.